sambalnya, sambalnya sambal dadak tuh ya tuh. Sambal ah tinggal sambal. Si bulan ujung nyamelnya sambal terasi, ya na tuh asin deh. Cocok yang liwat. Kayu bakar buat yang buat ke, buat masak ini bisa. Jadi ini kan. Balik. Kita taruh mulai. Oh, emang dibantar saat berapa? Janaka Raja Channel. Saya berada di Kampung Cicadas nih ya, Desa Cihea nih ya, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Bandung Barat nih kawan-kawan. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga sehat selalu ya. Di ini kan ya segala urusannya ya dimudahkan segala urusannya. Kita lanjut ya melihat nih. Perkampungannya nih kawan-kawan. Ini masih alami nanti tanya-tanya ya. Ini Kampung Cicadas nih. Kita tanya-tanya ke sini. Punten. Assalamualaikum. Nujuan A. Genbay atuh. Nujuan tahun. Damang, ini ngarujak atau kalibat itu? Damang. Aduh, juga sengit lauk kita nih kan. Oh, terasi. Terasi lauk kita. Tuh lihat kawan kan. Ini masih pagi-paginya nya. Tuh nu. Sambal dadak tuh lihat. Sambal ah tinggal sambal. Nyamelnya sambal terasi, ya na tuh asin deh. Cocok yang liwat. Jadi keseharian di desa ini kawan-kawan lihat. Adie daramel kana naon? A. Daun. Oh, ana daunnya jauhna. Daun da. Ieu na ieu mending seueur daunnya. Di mana ah ya? Ah, bimeti raja. Ya ameng euy ka dieu. Tuh ini. Lalapnya nih kawan-kawan. Pak, daun Pak benar giring pipi dewan. Oh, sami-sami. Benernya ngaledegan juga dia. Kita jangan angkat-angkatan. Oh, badai. Ke kebun teh so ieu naon melak naon di kebun teh? Segala rupi we ditanamkeun. Oh, mun nya. Lain mah tos majeng bade ka hujan nya. Ya mah jadi musim kemarau kemarin-kemarin ya udah masuk mau musim hujan jadi sekarang masih giat-giatnya ke kebun ya. Ini kita bahas ini ya tadi lupa nih. Jadi ini lalap bukan lenca nih kawan-kawan. Takokak aja. Tapi enak nih mantep sama sambal. Aduh yuk ngiring ngeledegan puntenya banyak. Itu mah ngomong. Yuk bih bade tuang ya. Sok. Bade kabel lah. Bade iya tuang. Ah mau mah sok kelajengkan deh. Ngiring lah kapal hidup ya. Sekedap. Ya mau ngiring video aja. Jalan mak. Bangga. Lihat nih si mak. Damang. Ayah mang weh ngiring videoan. Tasan tara ka kebon mang entenya. Ada. Oh tara mang enten. Oh tos iyo weh ja. Lamren murang kali mang tos aragungnya tos. Terus narikah ya. Terus aya nu damel ka mana da ka luar kota. Oh da ramel. Nu ka kota pun aya nu di dieu beungeun nya. Di dieu. Da aya dieu nya, Pak. Oh
ka Karota bang eta nya? Oh Saudi. Oh aya nu di Saudi ge? Aya. Nu alitna. Nu bungsu bae kitu. Tos lami di Saudi na teh? Tos 23. Wah, tos lami ningan nya. Tos wis seberkali bang eta ka dieu. Ya mudah-mudahan sing diseureun rezeki jeung disehatkeun nya murang kalihna nya. Cing semacing disehatkeun. Ya, cing di sirejeke mah nuhun pisan mah kapal hideung lah. Menyangkat ka mana? Nya videoan we ka dieu. Oh iya. Ya, tangke si emak ieu. Tinggal gitu di dieu bakaya si emak ieu gitu ka si murang kalih nu di Saudi. Ieu kenang-kenangan ieu si emak ieu dina YouTube gitu. Sok mah nya. Ayo kita lihat lagi nih kawan. Ini rumahnya nih kawan. Jadi ini masih sederhana sekali ya kawan. Kita lihat lagi. Ya. Teh. Ring video teh. Si ada nuju mandi tuh. Lihat nih. Jadi tinggal. Lagi mandi, Dek. Airnya enggak adaan atuh, tambah lagi. Ya. Di sini masih tunggu. Teh sok lajeng teh, naonnya? Nonton teh. Jadi ini sesejuk ini nih kawan-kawan. Ayo kita lanjut ya. Lokasinya tuh. Tapi kita lebih ini ke sini. Lagi. Sini nih kampung Cicadas nih kawan-kawan. Jadi ini di sini kebanyakannya ke Arab ya kawan. Lihat lagi. Iya, ininya ke coba ke sini. Nyaon dek. Oh, naon nuju damel naon suluh. Wah, ieu si Ade getol. Nu naon teh? Oh, lagi. Oh, ieu mah kanggo suluhnya. Asugan teh kanggo sapu ieu teh. Ya mah kanggo ieu nya. Si anak ka mana tuh? Ya iya nya. Damel. Oh, iya. Jadi ini buat kayu bakarnya ini diganti sama kelapa. Teh lajengkeun teh. Iya ya. Kunaon? Ayo kita lanjut nih kawan. Kita lanjut lagi. Thank you.
Jadi ini terakhir di rumah ini. Emang di sini perusahaan nih, daun semua nih kapan. Nah ini masjidnya nih kapan. Ini masjid kampung Cicadasnya ya. Cicadas sebelah sini rumah kita coba nanti ya. Di sini juga ada masih ada perkampungan di sini ya. Coba kita lihat ya. Ada rumah di sini kan. Jadi yang besarnya daerah sana ya. Di atasnya tuh apa? Gunung ya. Ayo kita lanjut. Berapa rumah nih kawan-kawan? Coba. Ini rumah terakhir ya. Pasti kalau di sini pasti ada balainya nih buat nongkrong kan. Ya. Ini balai buat niis ya. Sama pelupuh. Kita lanjut. Tapi ini yang punya rumahnya pada ke kebun kayaknya. Pada enggak ada nih kan. Tun. Jadi ini rumah akhirnya nih. Nanti kita tanya-tanya. Punten. Oh. Ya mah terakhir ya mah nyata ya di bumi. Oh, kosong ya. Oh. Luju naon atuh ning tacan. Iya nya tos nyara rantai ya tuh. Oh, mun. Iya, saya guys, nya sadaya gitu nih kan, pikiran muternya. Abi mah yo, among oyo pipi dewan, ngiring pipi dewan. Nuju iya nih kan, sarantai tuh, ngiring sekedapnya. Ayi, ya masuk arah yawai di bumi, tinggal. Jadi seperti ini juga pakai sasak nih kawan-kawan, unik sekali. Kada resan nuju santai ya bang intannya. Damang apa intannya ngiring pirang. Oh benernya. Iya kuat enaknya ya ada balai nak balai tuh. Enak.
Bediannya cekap cekap pak cekap sok ajeng lajeng. Oh sehari hari mah sok kamana pak sok damai lah. Oh kawan sih. Dahir mah germa tos badai hujan hujannya. Jadi tiasa marlaklinya. Ayi basa kamari mah halodo panginten rada. Iya panginten sesah cainya. Ayi nama alhamdulillah nih tos ayah hujan. Ya. Nya lajeng pak, ya punten nggak ganggu ya, punten bisa ngirim ya pipi dia. Ya. Ah itu nyarak naon deh saya teh. Oh, nu damelnya, nyesok lajeng atuh. Ya nuhun pak, mangga, assalamualaikum. Ngirim, ya bikin ini kiki anu ikalah. Mangga, ya ya ya, ngalor degan lu ya pak. Ayo kita lanjutkan kawan. Ke sebelah sininya ya. Jadi emang ini terakhir rumah ya. Tuh, terakhir rumah. Sampai di sini. Ayo kita lanjut lagi ke sini, balik lagi. Jadi terakhir rumah tadi ya. Jadi emang kalau musim hujan warga di pedesaan itu agak sibuk ya, soalnya di kebun-kebun yang kemarin kemarau gitu udah bisa ditanam lagi, soalnya ada air ya. Kalau musim kemarau biasanya di kebun-kebun itu kan jadi gak bisa ditanam lah, jadi bukannya gak bisa ditanam, jadi gak ada air gitu, jadi nunggu air hujan gitu tanaman jadi bisa nanam palawija lah gitu. Kalau musim hujan kan di nanam di gunung juga enak gitu, jadi nggak nyiram sama air, sama susah air seperti di gunung-gunung gitu, seperti di sana gitu kan. Jadi warga kebanyakan pas hujan sibuk kerja ya. Dan di sini kebanyakannya nanam daunnya seperti ini kawan-kawan. Daun-daun ini di depan rumahnya daun semua nih kawan-kawan. Ayo kita lanjut lagi. Punten ngiring pipidioan nujunya rantai ya dong pak. Ibu nyunya rantai puntennya biasanya perusahaan ini mau perusahaan tamah daya damel nujunya rantai ini kan ya si bapak di mana di di Cikalong ya. Oh kadia mah nganyang mah gitu ya. Ya mun. Aduh, lain kanarana wae nya. Tapi da tos meujeuhna si bapak tilu mah. Pa lajeng nya abi heureuy ye. Nuhun pisan Bu. Ayo kita. Rumah menuju meresan kai banyak mau Korea Korea dia mau kusin so lah nya di ini deh oh terus garing pengennya oh jadi ini persiapan buat bikin rumah. Ayo kita lanjut. Pak Nun bisa Pak? Ya.
ini si nah ini kawan-kawan, kalau di desa itu ini ya buat buat jemuran nih, emang lebih kuat dari bambu itu, lebih kuat lah kena hujan lewat. Dan ini nih kayu bakar nih kawan, banyak banget. Ayo teh kamu icalun nanti iya teh suluh teh kanggo kamu. Oh kanggo kanggo anggonnya lira gitu. Tapi ini seurgenya jadi kamu kan kirain kirain tadi buat jualan nih, buat jual ya, ini ternyata buat buat ke rumah nih. Emang kalau di desa itu kan ini yang melalui kayu bakar. Si Bun juga beresnya. Wah, udah biasa. Soklah jangganya. Ayo kita lanjut nih kawan-kawan ke sebelah sininya ya. Jadi masih ada kesini. Masih ada rumah. Oh, punten. Nuju naon teh? Oh, Damang. Tuh, jadi emang di desa ini ya enak, adem gitu ya. Dia ngiring pipi dion, yosnya. Tuh, lihat. Tuh. Ininya udah heran begini nih kawan-kawan ya. Jadi buat sekalian kita nongkrong nih. Enak banget. Nyantai ya. Tuh antik. Ah nyuruh ah. Lain apa mesti video itu berkamar mandi. Aduh cemar di luar makanya. Wios lah biasa nih yang di desa mahnya. Keunikan. Di luar makanya kan. Ini kawan-kawan. Kalau di desa itu emang banyak kayu ya, jadi sebagian jadi pakai kayu semua ini. Ini buat bahan. Mang Pep pok ya, sok ninggal teh. Oh, etage tuh senior Mang Pep mah. Tinggal tuh nu abi tuh. Oh, Kang Jerry petualang alam desaku, eta senior eta. Oh, Dede Inion. Oh ya, seueurnya anu ieu teh. Abi mah ya weh reyana channel alit. Tinggal weh jana kerja channel itu abi. Eta mah tos channel Arageung itu mah. Senior. Jadi senior eta mah tos. Tuh jadi kawan-kawan ya. Jadi emang di desa itu emang enaknya gini ya, santai. Teh nuhun pisannya lajeng ya. Enggak ganggu punten. Tuh ini bangunan buat rumah. Jadi emang di desa ini banyak kayu ya, bukannya enggak kebeli bata-bata, dia emang di sini banyak kayu di sini keluar tuh ya. Tuh, ayo lanjut ya. Emang adem ya di kampung ini nih. Nah ini rumah rapi banget ya. Ini bukan pakai bata nih kawan-kawan. Ini pakai kayaknya pakai apa namanya triplek atau triplok ya. Lihat rapi banget ya. Tuh di sini pada rapi-rapi tapi masih panggung gitu. Di mana dek? Anyangan. Si Aden juga nang anyangan di luarnya. Ayo kita lanjut ke sini. Keliling lagi. Tuh. Tuh. Ya. Punten. Oh, dia nyumput nih kan. Nuju naon nyumput. Tuh, si teteh nih nyumput ya, nuju nelpon. Si kan nelpon ka Bogo nyumput gitu mah. Ya. Tuh, ngiring sakedapnya. Tuh. Telepon ke Bobo. Kita lanjut ke sininya. Tenun teh. Nah, kambingnya di keluarin semua nih kawan-kawan. Jadi ini terakhir rumah ya. Ini emang hampir semua panggung ya kawan-kawan.
tahu ini ada jalan. Ayo panen nak, panen daun. Lihat dah ini, kawan-kawan yang tadi pohonnya yang tadi ini proses pemanenannya nih. Tuh. Jadi ini begini nih proses pemanenan. Sok panennya sok sabar mingguan sekali ayo daun. Oh sabulan sekali. Jadi proses pemanenan mah sebulan sekali. Bagus-bagus. Nah ini di segini teh sekompet ya nya. Ini sekompet. Ayo di canda sekompetan atau di kol dia? Di kolinya. Jadi kalau ke banar itu di kumpul di koli. Ya cukup sekian dan terima kasih ya kawan-kawan. Video dari saya semoga terhibur, semoga terinspirasi ya. Emang di sini kebanyakan nih kawan-kawan petani daun ya, sama areng nggaknya, arengnya, jadi dari areng dari kayu nih kawan-kawan. Ya cukup sekian dan terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musulunya. Jadi nih batok-batok ini dimanfaatin buat suhu nih kan. Nyanya sesahnya padahal halo doanya. Ya ya. Gaduhnya ini mah kunu kiwe ya nu batok. Jadi ini kawan-kawan kayu bakar buat yang buat ke, buat masak ini bisa dimanfaatin batok nih, ibu nuhun bu lajenggeun enggak.